Korupsi di Tanah Jawa Zaman Hindu-Buddha. Korupsi di Tanah Jawa Zaman Hindu-Buddha bagian 1. Power tends to corrupt. Istilah ini berlaku di mana dan kapanpun dengan persentase dan fluktuasi yang berbeda-beda. Sejak zaman kuno hingga modern kini, korupsi, juga kolusi dan nepotisme, kerap mewarnai peradaban manusia, termasuk peradaban Jawa kuno zaman Hindu-Buddha. Hingga kini, mayoritas orang Indonesia masih beranggapan bahwa korupsi adalah warisan kompeni. Dengan kata lain, merupakan penyakit yang diperkenalkan orang Belanda sejak abad ke-17 kepada bangsa Indonesia. Padahal, jika kita kritis dan berlapang dada, nyatanya, korupsi sudah dilakukan orang Indonesia sendiri berabad-abad sebelum VOC Belanda tiba di Nusantara. Bukti dari perilaku korupsi yang sudah dipraktikan leluhur Indonesia adalah sejumlah prasasti warisan zaman Hindu-Buddha yang ditemukan di sejumlah tempat di Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta, serta Jawa Timur. Prasasti tersebut mayoritas sudah ditulis dengan aksara serta berbahasa Jawa kuno, dan sebagian sudah aus hingga sulit dibaca dan ditafsirkan. Prasasti-prasasti tersebut merupakan akta atau dokumen hukum yang dikeluarkan pemerintah setempat, daerah maupun pusat, dan beririsan dengan dunia perpajakan tanah di masanya. Selain tindakan korupsi yang menyangkut pajak tanah, prasasti-prasasti tersebut juga membahas keputusan hukumnya terhadap sang pelaku korupsi. Betapa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, terutama Mataram kuno sepanjang abad ke-10, disibukkan dengan penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Para pegawai pajak yang nakal. Prasasti tertua yang ditemukan yang membahas korupsi adalah Prasasti Taji yang dibuat pada 8 April 901 atau 823 Saka. Prasasti tembaga berbahasa dan beraksara Jawa kuno ini ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur. Isinya mengenai kewajiban mempersembahkan bunga setiap tahun dengan emas 2 kupang, pembeli kemenyan untuk seorang Batara pada bulan Caitra. Disebutkan pula, suatu hari seorang Nayaka, yakni Rakrian Jasun Wungkal, mengadu kepada raja bahwa dirinya sebagai seorang pejabat desa tidak pernah menerima drawiya haji atau pajak dari daerah kekuasaannya. Dia menuduh bawahannya, Sang Awuji Iri Manayuti, tidak tertib menerima pajak. Setelah diselidiki dalam pengadilan, diketahui bahwa uang pajak yang dikorupsinya tersebut sering dipakai Sang Awuji Iri Manayuti untuk mentraktir para pangurang atau petugas pajak. Tampaknya, solidaritas telah menggoyahkan keimanan Sang Awaju. Ataukah para pangurang tersebut merasa tak cukup dengan honor mereka hingga meminta ditraktir segala? Masih misteri. Prasasti kedua adalah Prasasti Luwitan yang dikeluarkan tahun 901 atau 823 Saka. Prasasti tembaga berbahasa Jawa kuno ini ditemukan di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kesujihan, Cilacap, Jawa Tengah. Isinya menceritakan bahwa pada Kamis Kliwon, Paringkelan Was, 16 April 901, penduduk Desa Luwitan yang termasuk wilayah Kapung menghadap Rakrian Mapatih Ihino. Mereka mengadu tak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan oleh petugas pajak. Mereka merasa tanah mereka diukur dengan satuan tampah yang lebih kecil daripada satuan tampah standar. Mereka mengatakan pada Sang Rakrian bahwa sawah mereka semua luasnya 1 lamwit dan 7 tampah. Dan bahwa mereka hanya mampu memiliki katik sebanyak 4 orang. Mereka mengajukan permohonan kepada Rakrian Mapatih Ihino dan Rakrian Ipagerwesi agar dilakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah mereka. Permohonan warga Luwitan dikabulkan. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata satuan tampah yang digunakan untuk menghitung tanah mereka hanya 2/3 satuan tampah standar. Jelas, pejabat perpajakan di wilayah Kapung telah melakukan korupsi.
dan memperoleh 31/3% dari pajak yang semestinya dibayar penduduk Luitan.